Yo bro, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Di sini Bang Uta selalu mendoakan agar kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime kelanjutan dari Pahlawan Tameng, yaitu Tate no Yusa Season 2. Agar cerita kali ini lebih menarik, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu season pertamanya. Dan ya, jika sudah, kita langsung gaskeun saja. Seperti yang kita ketahui di akhir season pertama, Naofumi sang pahlawan Tameng memilih hadiah dari sang ratu, yaitu menjadi pemilik tanah kelahiran Raptalia, lalu membangunnya kembali dengan bantuan orang-orang baik yang selalu mendukung Naofumi. Seperti pemilik toko sihir dan pemilik toko obat yang ada di Merloma kini lebih memilih pindah ke tempat wilayah Naofumi. Bahkan si nenek yang mempunyai keterampilan ilmu bela diri aliran Ki. Mereka melakukan hal tersebut demi mengembangkan wilayah pahlawan Tameng dan mereka percaya selama di bawah naungan pahlawan Tameng mereka akan selamat. Kita pun diperlihatkan si nenek yang sedang mengajari Rizia yang merupakan rekan baru Naofumi. Terlihat Rizia kini menggunakan kostum penguin dengan tujuan agar bisa menyembunyikan semua kesedihan yang dimilikinya terhadap orang lain. Selang beberapa waktu muncul segerombolan monster kelelawar datang menghampiri desa. Untungnya Piro dan Raptalia datang di waktu yang tepat membasmi seluruh kelelawar tersebut. Piro! Naofumi-sama! Di sini Naofumi merasakan hal yang aneh dengan kejadian saat ini, di mana waktu kedatangan gelombang tiba-tiba menghilang yang seharusnya gelombang selanjutnya akan tiba dalam satu minggu lagi. Yang lebih anehnya muncul angka 7 berwarna biru. Karena hal tersebut, para keempat pahlawan mengadakan sebuah rapat bersama sang ratu untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini. Dan setelah para pahlawan menjelaskan ada beberapa kelelawar yang nampak berbeda dengan monster yang muncul di dalam gelombang, bahkan waktu kedatangan gelombang selanjutnya tiba-tiba menghilang dan berganti dengan angka 7, sang ratu meyakini bahwa kejadian saat ini adalah kebangkitan kerajaan kura-kura roh yang akan membawa bencana di seluruh negeri. Marude nami janai ka. Karena ini bukan urusan gelombang, para ketiga pahlawan enggan mengurusinya karena memang sejak awal para pahlawan ditugaskan untuk menghadapi gelombang saja. Berbeda dengan Naofumi, karena urusannya dengan nyawa para warga bahkan wilayahnya yang akan menjadi dampak buruk, Naofumi bersiap untuk membantu melawan kura-kura roh meski tanpa ketiga pahlawan beban. Sodaro, Naofumi. Pada saat ketiga pahlawan beban keluar dari ruangan, terlihat Itsuki menyapa Rizia karena seperti yang kita ketahui bahwa Rizia adalah mantan rekan Itsuki yang terbuang. Lalu pada saat Itsuki akan pergi, tiba-tiba Rizia berkata, "Itsuki-sama, aku ingin ikut perjalananmu dalam menyelamatkan dunia." Namun Itsuki menolaknya dan mengeluarkan kata-kata yang cukup pedas, "Kamu tak akan sanggup, mau sekeras apapun Naofumi mengajarimu itu takkan berguna." Itu artinya yang lemah tetaplah lemah. Bukan hanya itu, rekan Itsuki pun ikut bicara dan mempertegas bahwa Rizia hanyalah beban bagi mereka. Kembali pada Naofumi, saat ini Naofumi menerima tugas dari sang ratu untuk ikut menumpas kura-kura roh yang berada di wilayah timur sebelum sampai ke tempat Merlomak. Lalu sang ratu pun menanyakan bagaimana kabar Melty di wilayah Naofumi. Naofumi pun menjelaskan bahwa Melty bertugas menjaga wilayah dengan pekerjaannya yang sangat baik, di mana Melty menginginkan wilayah tersebut sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan setengah hewan. Setelah itu Naofumi dan rekan-rekannya mengunjungi Einherd untuk membelikan sebuah pedang bagi Rizia. Namun Rizia nampak tidak percaya diri karena apapun yang dia pakai selalu tidak berguna. Naofumi yang mendengarnya nampak kesal dan berkata, "Setidaknya kamu bertahan dengan pedang itu." Tiba-tiba Raptalia menemukan sebuah ide untuk Rizia dengan membawanya ke tempat penjual budak.
Dikira mau dijual, ternyata Raptalia menawarkan labang budak dari pahlawan Tameng, di mana Risia akan mendapat anugerah pahlawan Tameng dan akan lebih cepat menjadi kuat. Namun Risia nampak menolaknya. Naopumi pun berkata, "Hei Raptalia, jangan memaksa orang lain untuk menjadi budakku. Aku takkan menerima terkecuali itu memang keinginannya sendiri, seperti halnya dirimu." Tiba-tiba Risia dengan teguh dan penuh dengan tekadnya mau menjadi budak Naopumi. Setelah itu, Naopumi dan rekan-rekannya langsung bergegas menuju daerah timur. Karena perjalanannya sangat jauh, mereka menikmati perjalanan sambil berdagang. Setelah memasuki wilayah timur di tempat peristirahatan, terlihat Piro sedang berkomunikasi dengan Pitoria menggunakan Athena di kepalanya. Pitoria mengingatkan kembali pada Naopumi jika masih belum akur dengan ketiga pahlawan lainnya, maka pilihlah untuk mengatasi kura-kura roh dan temukan alasannya. Esok harinya terlihat banyak para warga berkerumun untuk mengungsi dikarenakan kura-kura roh sudah menyerang ibu kota. Terdengar sebuah gosip bahwa ketiga pahlawan beban telah menantang kura-kura roh dan mati di tangannya. Hal tersebut membuat Risia panik karena tidak merelakan kematian Itsuki. Mate. Di sini Naopumi mencoba untuk menenangkan Risia dengan mencari tahu keberadaan ketiga pahlawan lewat Pitoria. Dan Pitoria menyebutkan bahwa ketiga pahlawan belum mati. Risia-san. Selang beberapa waktu, tiba-tiba muncul monster kelelawar dan monster lainnya yang begitu banyak menuju pos pengungsian. Sebagai pahlawan, Naopumi dan rekan-rekannya menyelamatkan para warga dan melawan para monster. Lalu karena monsternya terlalu banyak, Naopumi terpaksa mengeluarkan tameng terkutuk. Sungguh bukan main kekuatan Naopumi saat ini. Selang beberapa waktu, tiba-tiba muncul seseorang dan meminta Naopumi untuk membunuhnya, lalu menghilang. Setelah itu, para raja dari empat negeri berkumpul termasuk Naopumi untuk membicarakan cara mengatasi kura-kura roh yang sebentar lagi akan sampai di kota yang padat akan penduduk. Sang Ratu Melomak menjelaskan bahwa menurut legenda kura-kura roh mengambil jiwa-jiwa manusia untuk kekuatannya. Itu berarti kota yang diincar adalah kota yang kaya akan penduduk. Untuk mempersingkat waktu, Naopumi langsung bertanya bagaimana cara untuk mengalahkan kura-kura roh yang sebesar gunung itu. Namun para raja malah menjawab bahwa mereka tidak butuh pahlawan. Akan tetapi raja dari timur yang sudah dihancurkan oleh kura-kura roh berkata kalian tidak akan mengerti kengerian kura-kura roh. Dan untuk menaklukkannya tidak bisa dengan cara yang biasa meski dengan 1000 pasukan. Maka dari itu kekuatan dari keempat pahlawan sangat diperlukan. Setelah itu akhirnya suasana kembali meredam dan mulai membicarakan strategi untuk melawan kura-kura roh. Di sini Naopumi sangat kaget ketika mendengar bahwa negeri lain memiliki pahlawan 7 bintang dengan senjata pasal. Hal tersebut mengingatkan Naopumi kepada gelas dengan senjata pasalnya. Namun sayangnya saat ini mereka masih lemah tidak memenuhi untuk bertempur saat ini. Jelas Naopumi semakin bingung akan ketidakjelasan dunia ini. Tiba-tiba Naopumi semakin bingung dengan kehadiran seseorang yang telah bertemu tempo hari yang memintanya untuk dibunuh. Ternyata orang itu dikenal sebagai wali negara mendiang kerajaan kura-kura roh yang bernama Oshourai. Oshourai menjelaskan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah pelayan kura-kura roh, sama seperti para monster yang muncul di dalam tubuh kura-kura. Namun Os di sini berbentuk manusia. Jelas semua orang dibuat kaget olehnya.
Os pun menjelaskan kembali bahwa sebenarnya kura-kura roh berperan sebagai pengganti. Bila mana para pahlawan telah gagal, hanya kura-kura roh yang mampu untuk menghentikan malapetaka ombak dengan cara mengorbankan jiwa-jiwa dari para penduduk. Lalu kenapa kura-kura roh sekarang sudah aktif? Itu karena ada seseorang yang telah membuka segel secara paksa, sehingga pergerakannya bukan atas kehendaknya sendiri. Itu artinya ada orang yang telah mengendalikan kura-kura roh tersebut. Dan untuk mengalahkan kura-kura roh yaitu memenggal kepalanya. Lalu untuk persiapan penyerangan kura-kura roh, salah satu dari mereka harus menjadi komando penyerangan. Namun apa yang terjadi, mereka malah saling ego dengan menunjuk dirinya sendiri masing-masing. Hal tersebut membuat Naofumi jengkel dan berkata, jika kalian tetap egois seperti itu, maka aku takkan ikut andil bersama kalian. Sebagai gantinya, aku akan mengalahkan kura-kura roh bersama rekan-rekanku saja, dan sisanya terserah kalian. Setelah itu, Raptalia bertemu dengan si nenek dan Nona Pelatih yang datang untuk membantu. Mari kita perkenalkan Nona cantik yang tangguh ini bernama Eclair Sayaete. Eclair di sini merupakan bawahan Naofumi yang bersedia melatih para warga di wilayah Naofumi. Dan saat ini sebagai pengikut, Eclair memilih berhenti sementara menjadi pelatih untuk membantu Naofumi dalam pertempuran melawan kura-kura roh. Tiba-tiba Os datang menghampiri dan memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada seluruh anggota pahlawan Tameng. Pada malam harinya, Raptalia menghampiri Naofumi dan membujuknya untuk mengambil alih komando penyerangan. Karena meski para raja ataupun jenderal yang egois, namun di lubuk hati mereka menginginkan untuk melindungi negerinya masing-masing, begitupun Naofumi. Esok harinya, para prajurit di bawah komando Naofumi dikumpulkan dan berangkat menjauh dari kota. Naofumi di sini menyadari kalau kura-kura roh mengincar banyak jiwa, maka dari itu seluruh pasukan dari gerakan menjauh dari kota guna untuk memancing kura-kura roh. Dan strategi lainnya pun sudah dipersiapkan. Sesuai dengan rencana, pergerakan kura-kura roh kini mengarah ke titik para pasukan yang telah disiapkan. Dengan sebuah kereta dan bendera lambang pahlawan Tameng, Naofumi seolah-olah memberi percikan semangat bagi para pasukan. Sesuai dengan perkiraan, Naofumi sengaja bergerak secara terpisah untuk memancing para monster dengan skill head reaction-nya agar para pasukan bisa terus melanjutkan rencananya, yaitu menghentikan pergerakan kura-kura roh. Di saat rekan-rekan Naofumi tidak yakin untuk melawan monster yang begitu banyak, Os mengeluarkan sihirnya yang berupa pengendali gravitasi, sehingga sebagian monster berjatuhan dan di saat itulah mereka menghajarnya. Sementara itu, kura-kura roh gagal dihentikan karena serangan dari para pasukan tidak berpengaruh terhadapnya. Namun sang jenderal mengorbankan diri dan berhasil meledakkan sebuah benteng hingga sang kura-kura roh terkunci oleh reruntuhan. Lalu pada saat para pasukan dan Naofumi mendekati kura-kura roh, tiba-tiba karena melihat sebuah titik yang tidak terkena serangan, Naofumi berusaha menuju ke titik itu. Eclair yang menyadari pergerakan Naofumi pun mengikutinya. Meski begitu, sebagian pasukan terkena serangan sebelum sampai ke titik itu. Di sisi lain, para penyihir sedang merapakan sebuah mantra untuk menyerang kura-kura roh. Kembali kepada Naofumi, dengan bantuan dari para pasukan, Naofumi terus melaju menuju leher kura-kura.
Lalu si Rapalan yang telah selesai mampu menggores sedikit leher dari kura-kura. Dan di saat itulah Naofumi bersama rekan-rekannya memperdalam luka itu hingga memenggal sang kura-kura. Ware. Setelah memenggal leher kura-kura, Oshora yang seharusnya lenyap bersamaan kematian kura-kura roh kini masih hidup. Itu artinya kura-kura roh masih belum dimusnahkan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kura-kura roh akan bangkit kembali? Tetap stay di channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam dari Bang Ultra tanpa gebok jauh. Kita lanjut ke part 2.